Terpapar HIV, ya, seperti yang ibu sampaikan tadi, ibu hanya bisa menghimbau, nah itu berbahaya untuk tubuhmu. Karena Ananda itu adalah generasi muda, harapan ibu, ibu cuma bisa nasihat, ibu minta jaga dirimu baik-baik. Jadi anak-anak kita yang harus menjaga dirinya. Kita hanya bisa mengingatkan, begitu, karena serangan ini luar biasa. Kita yang selalu bilang ini seperti penjajahan dalam bentuk lain. Karena kalau anak-anak, misalnya anak-anak Bali, itu sebagian besar terpapar, apa yang kita bisa harapkan dari pemimpin masa depan kita yang sudah sarafnya rusak, ya kan? Sudah sakit, gitu. Karena kita harus punya generasi pemimpin yang sehat, cerdas, loyal, dan berdedikasi. Peran keluarga, Bu. Thank you.
Thank you.